lagi. Kapan lo menangnya? Dari tadi kalah mulu lawan gue. Cuman sekali lo menang tadi. Gak apa-apa, namanya juga main. Sok sportif lo. Bilang aja emang lo tuh lemes. Udah kagak kuat main lagi, ya kan? Tenaga lo abis, kurang gigi. Tenang, Tong. Besok-besok kalau lo main yang lain, pasti lo bakal menang. Nah, diam. Main kayak ginian. Lo liat deh. Memet bin Roma, the winner. Tunggu si kawin. Misalnya kita lomba nyanyi, lu nyanyi hancur-hancuran, pasti orang bakal lempar lu. Bukan pakai kelapa lagi, pakai panci. Blentong. Jahit juga beres. Lumayan hasilnya. Masih ada sisa kain nih. Bikinin bakal topan ah, rompi. Tadi cemburu lagi ngeliat abangnya punya jaket. Tong, nih jaketnya yang emak bikinin udah jadi. Ini hasil jahitan tangan emak sendiri. Coba, lo cobain. Makasih ya, mak. Tong coba ya. Iya. Pakai
sangat-sangat memprihatinkan. Jaket, jaket si Topan. Yang penting jaket lu berdua itu norak. Tapi gue lupa, emang dari dulu Sintong itu norak. Gak apa-apa, Tong gak malu norak. Tong bangga malah. Ini kan jaket bikinan mantong sendiri dari tangan mantong. Daripada lu gak pernah bikinin baju. Norak lu bang, emang. Sembarangan aja lu. Emang gue kagak pernah dibikinin jaket kayak beginian. Tapi gue sering dibeliin baju-baju mahal dari Amerika, dari Hong Kong, dari Inggris. Emangnya lu ke mall aja jarang-jarang lu. Apa lu, Mat? Lu gubuk lu. Gak takut. Lu gak takut sama gue lu? Lu gibeng lu. Disangka ya Lim, musola kita sekarang kelihatannya lebih pantas, lebih sedap, lebih mantap, saik. Min, emang udah saatnya musola kita jubahnya kudu diganti. Oh my god, sungguh terlalu. Itu bulat-bulat. Iya, itu namanya kubah. Wah, maksud gue begitu, Mali. Dah, nih, gue kira kurang gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emangnya berat ya, Bang? Ya, lu pan lihat sendiri nih, gue sampai keringetan begini, ya enggak? Gak tahu nih keringet sampai bercucuran seperti ini. Bang Karim, Bang Samin, tapan bantuin enggak? Bantuin. Ya, lu pan pengen nolongin kita. Pan, kubah sama lu, kedian kubahnya. Yang ada lu kelelep. Nih, bukitnya nih. Gimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Kok bisa? Masya Allah. Subhanallah. Pan. Aduh, Pan. Ilmu lu sakit juga, Pan. Sakti. Sakti. Waduh. Pan, Pan. Tuin Bang Tong. Waduh. Masya Allah. Itu kenceng banget larinya ya. Hebat bener sih, Topan. Iya, bener kan gue. Badannya kecil ya. Pasti rompinya tuh rompi ajaib. Ketahuan sekarang. Sekarang kita bikin taktik gimana caranya kita milikin rompi kayak gitu juga.